memberikan satu balasan kuing cepat. Satu lutikuan maksudnya si Bob Jerni memberikan satu balasan. Memberikan satu balasan back. Lagi-lagi. Memberikan siapa lupa ketek. Lagi-lagi tajam dan keras. Satu, dua, tiga. Ini variasi. Umpan ke nomor 8. Satu lagi back dua. Umpan ke nomor 2. Satu balasan. Siapa dia putu? Ternyata jawaban. Satu, dua, satu tipuan. Umpan berikan. Siapa ke satu variasi terjadi. Umpan berikan. Satu balasan. Dan Tejo Laut, kali ini pertandingan yang cukup seru dan bergengsi di pandang mata di kesempatan siang hari ini. Iya. Satu bola dipegang kali ini Irwan. Servis dibuka sudah ke belakang. Ada jawaban untuk berikan. Satu luncuran dari nomor 10 keras tadi. Dari Tejo Laut, siapakah dia ternyata? Iya. Ada Diki sehingga angka bertambah atau pecah angka 1-0 terjadi. Lakukan servis kembali kini dia. Satu jawaban untuk berikan. Satu balasan. Cepat diperagakan tadi. Nomor 7 sehingga kembali bertambah skor 1 menyerang 1 terjadi kini dia. Iya, yeah. 1-1, 1 menyerang 1 bertahan. Satu bola dipegang kembali kini dia. Mundur kali ini putus satu pemain dari Trunggal Kota. Balik kini dia dengan terbang melayang bagaikan keras. Satu jalan gagal. Melemah servisnya tadi. Sehingga bertambah 2-1 terjadi. Iya, 2-1, 2 menyerang 1 bertahan. Kembali kini dia. Timbang bola sementara nomor 7. Lakukan servis serupa. Satu lutipuan. Maksudnya cukup jernih tadi. Satu tipuannya cukup sempurna sehingga angka bertambah kembali kini dia menjadi iya 2-2 kali ini. Iya, 2 menyerang 2 bertahan. Set dibuka kembali. Nomor 10 angkat bola memberikan satu balasan. Ada satu pemain muda ini cukup berkelas dan berkualitas sehingga angka bertambah kembali 3-2 terjadi kini dia. Iya. Satu pemain kembali mundur ke belakang nomor 2 tiba-tiba sementara dia Samsul satu pemain andalan datang ke belakang satu jawaban kembali putus satu balasan siapa dia keras satu jawaban sayang keluar ternyata tadi menurut Pak Wasit sehingga angka bertambah kembali 4-2 terjadi. Iya, 4-2 menyerang 2 bertahan satu bola kembali menghampiri satu pemain Putra Tejo Laut mundur dia ke belakang tiba-tiba sementara nomor 2 Samsul kembali kini dia lakukan servis mendatar sudah satu jawaban di belakang putus kerja sama kembali Irwan memberikan satu balasan back lagi-lagi satu luncuran bagaikan nukir menembus bumi tadi memperberandakan pertahanan Tejo Laut sehingga angka bertambah 3-4 terjadi kini dia. Iya, yeah. 3-4-3 menyerang 4 pertahanan, satu bola kembali menghampiri satu pemain muda mundur dia ke belakang nomor 1. Hancah-hancah dia, lakukan servis siapakah dia ternyata Aji, satu jawaban, umpankan satu bahasa Biban, dapat direndam dengan satu kelamatan, dada kurang begitu baik, sehingga angka kembar terjadi, 4 menyerang 4 kali ini. Iya, yeah. 4 menyerang 4 pertahanan, Aji kembali kini dia, Cakrabuan dengan termandir ke jemping, gagal kali ini. Satu servis di belakang satu pemain sehingga 5-4 terjadi. Nomor 4 mundur dia ke belakang. Kembali Tejo Laut siapakah dia punya nama ternyata. Ariel, tim mama sementara di tangan Kidal yang cukup sakti. Satu jawaban kembali. Satu balasan, 2-3. Bison! Dengan cepat bagaikan kilat Bison tadi. Kembali bertambah dan bisa menyamakan kedudukan menjadi 5 menyerang 5 terjadi. Iya, yeah. 5 menyerang 5 bertahan. Satu bola kembali menghampiri nomor 8. Mundur dia ke belakang gini dia. Cakrabuana siapakah ada? Denny Maja ada satu jawaban. Umpan berikan satu balasan. Arya dengan satu blessing saja. Cukup baik perbatannya tadi sehingga 6-5 terjadi kini dia. Iya. Yeah. 6-5 menyerang 5 bertahan satu bola dipegang kembali nomor 8 mundur dia ke belakang Biban satu pemain muda kini dia mundur ke belakang timbang bola sementara dengan penuh harapan dia kembali bisa menembus kegagalan game pertama lakukan sudah satu jawaban kembali putuh memberikan siapa lupa ketek lagi-lagi tajam dan keras lagi-lagi tidak bisa di iya ambil dengan segitu baik sehingga angka bertambah kembali 6 kali ini menyerang genap. Iya, yeah. Satu bola dipegang kembali nomor 13. Siapakah dia punya nama si ganteng kalem Bison dengan terbang lakukan servis dibuka mendatar. Satu jawaban Biban, satu luncuran 2-3. Satu variasi tipis saja terjauh kemana? Sayang terpukul dan terbengong tadi pemain belakang Bison sehingga angka bertambah dan memimpin kembali untuk Tejo Laut 7-6 terjadi. Iya, yeah. Tejo Laut nomor 11 mundur dia ke belakang. Ucup dia punya nama. Tiga pas sementara mendatar sudah ke belakang. Satu jawaban gol libero. Memberikan satu balasan. Cukup baik. Tepisan tadi mungkin satu tangan nomor 10 terperangkap wasit sehingga angka bertambah. Kembar kembali masih 7 menyerang 7 kali ini.
7 menyerang 7 bertahan. Irawan menurut tukang halku penyerapan di bambu. Angkat ke pemain tukang ternyata Putu umpan ke hiji balasan 2-3 berjubah. Tadi suksesnya ditahan ke Putu tapi gagal sehingga kena mahan 8-7 ke sementara di Nagi Manuka 2. Iya, nomor tiru tenjolong hiji pemain setter andalan bodur ke tukang. Iya, kok dia begini dia lapa subsidi ke tukang. Ayo coba di berang umpan ke di Irawan sanras Putu ternyata ngabeldung masih di sana tadi sehingga angka namahan sehingga angka sarua masih 8 melawan 8 ke sementara. Putu masih hiji pemain andalan menurut Katuka hiji pemain ternyata Cakra Buana baru mencet mau dipetari Katuka. Ayah coba di pemain berapa dari hiji pasar 2-3 hiji variasi terbukti yang terjadi hiji pukulan ngabeldung libarat kubur ngabeldung libarat gelap di 8 sehingga angka namahan masih 8 melawan 8 ke sementara. Iya, yeah. Nomor 10 tejolok kalau penyerapan masih Diki, umpan ke Dewan, hiji balasan baik, masih bisa di blok saja kumun-munan. Hiji balasan baik dari maka gagal kedua kalinya Cakra Buana sehingga angka namahan Deker Putra Tejolaut ke sementara 10-8 ke sementara. Siap. Dua angka tinggal. Ejo lawan tinggal aku nyerepet melembu. Ayo jawaban dui. Umpan ke umpan ke Iwan. Bek ketep jebrek. Kagro masih selamat ke. Umpan ke Kodian. Semis balasan ku kecari. Masih jauh ke dekuru. Putu. Umpan ke nomor 8. Satu lagi tipe 2. Ditutup ku hiji pukulan masih. Ngabel di libar kukur. Ngabel di libar gelap di tengah lapang. Sehingga terpukul di terbangun. Pemain Ejo lawan. Salapan 10 ke sementara. Ayo jawaban. Hiji pasti masih selamat ke Kodian. Lepas ke Nego. Hiji pemain libero. Angkat nomor 7 pemain tunggal. Hiji umpan 2 bagaimana menurut Bapak Wasit? Mungkin satu keberuntungan ternyata untuk Cakra Buana menyamakan kedudukan 10-10 kali ini. Iya, 10 menyerang 10 bertahan mungkin sudah keberuntungan Bapak Wasit. Hiji bola di cabang di tukang. Ayo jawab, umpan ke Kodiak. Halus hiji sebesar nomor 8 Tenjo Laut. Nggak berdua masih ternyata bibar angka namahan 11-10 ke sementara. Iya, 11-10 nomor 2 mundur ke tukang ternyata Samsung kalau nyerpet di bambu angkat di pemain tukang ternyata ku hiji pemain butuh di semis di tipu maksudnya masih diselamat di usaha ulang umparkan di tukang hiji semis dari bibar nggak boleh dibuat dijawab umparkan ke Iwan hiji barisan hanya gagal semester nomor 8 tadi tim Putra Cakra Buana Sahanamina ternyata junior tak gagal sehingga angka namahan 12-10 ke sementara. Nomor 2 masih hiji pemain ngelaku penyerbat ayo hiji jawaban di pemain tukang butuh upah kedua suat yang kali ini siapakah dia Bison tidak mau kalah hebat memperlihatkan kualitas satu pemain terbaik yang diturunkan Putra anak-anak dari ia Cakra Buana sehingga 11-12 terjadi jumping sub dibuka sudah melayang panjang satu memberikan kembali Kodian satu balasan Yari sayang Oles mungkin menurut Bapak Wasit tadi atau menurut Ranjong terperangkap Wasit 2 sehingga 13 terjadi kini dia. Iya, yeah. Satu bola dipegang kembali. Ariel satu pemain berdekat terbang jadi keras melayang panjang sepanjang cita-citanya Ariel tadi sehingga kembali 12-13 selisih satu angka di game yang kedua. Satu bola dipegang mundur ke belakang ini dia. Satu pemain kembali Cakra Buana melayang panjang ke belakang. Satu jawaban berdekat. Umpan tiga satu bola tapi malah lagi-lagi mentah dan gagal mungkin satu sepai kali ini Biban sehingga angka bisa menyamakan kedudukan untuk Putra Cakra Buana 13-13 ke sementara. Siap. Satu bola dipegang, satu jawaban bubar. Umpan mereka satu lagi, lagi-lagi. Dua kali naik pasti terjawab. Satu penyelamatan, datang kembali satu pengangkatan. Umpan mereka satu, dua peketek. Ariel pressing terjawab. Satu balasan, siapa dia Putu ternyata dengan satu sepai keras sehingga angka bertambah dipimpin oleh Putra Cakra Buana sementara 14-13. Ciherang, bola. Iya, yeah. Kembali ke lapangan. Satu bola dihadir, satu pemain kembali. Lakon sudah kepada satu jawaban kembali. Sudah kerja sama kembali. Satu balasan kuih cepat diperagakan kali. Cukup baik mungkin. Sehingga angka kembali terjadi 14-14 kali ini. Iya. Yeah. 14 menyerang, 14 pertas, satu bola kembali menghampiri satu pemain Biban. Satu pemain muda yang cukup berkualitas. Mundur beberapa langkah ke belakang. Akan melakukan timbang bola. Jadi sepras sudah ke belakang. Satu jawaban masuk baik. Umpan berikan satu lucuran. Siapa diputu? Lagi-lagi cukup keras kali ini sehingga 15-14.
masih dipimpin Cakrabuana kembali. Bison dia punya nama, mundur ke belakang kembali. Lakukan serangan sudah dibuka. Satu jawaban, satu memberikan. Biban melepasnya, angkat kembali. Siapa dia? Kodia, umpan ke rekannya. Lepaskan pilih bikin, dia jadi ragu-ragu. Satu jawaban, satu dua, satu tipuan kali ini. Siapakah dia? Irwan. Irwan dengan cukup sempurna sehingga memimpin dua angka. 16-14 terjadi. Satu bola dipegang kembali sudah lakukan. Satu jawaban kembali, kerja sama satu, dua, tiga, pelengkut. Satu jawabannya cukup baik. Satu pelasan diberikan Irwan, jocor ke belakang. Satu pelasan gagal. Ternyata satu libero tadi menyelamatkan. Sehingga akhirnya di game yang kedua, tiga angka terpaut untuk Tenjo Laut. 17-14 terjadi. Ini dia. Mungkin ada penggantian pemain setter. Ini dia, kemudian digantikan oleh nomor 5 dari Tejo Laut. Siapakah dia? Dadu. Lakukan subsida. Satu kilometer. Umpankan Dadu. Satu luncur. Beketek. Kali ini bisa dibaca dua pemain putra dari Cakrabuana sehingga angka bertambah 18-14. 18-14 terjadi. Bison lagi-lagi dia lakukan sel. Satu jawaban. Umpankan. Satu luncuran. Dua, tiga. Selebel. Kembali gagal sebaik-sebaiknya tadi. Kurang begitu baik sehingga angka bertambah 19-14 kali ini. 5 angka terpaut di game yang kedua, pertandingannya seru-seru. Bison tadi, satu servisnya terlalu panjang tadi gagal. 15-19 kali ini. 15-19 pertama satu bola dipegang kepada nomor 11 mundur dia Cakrabuana dari Tejo Laut. Satu jawaban umpan berikan, siapakah? Satu variasi terjadi dan terbukti kembali satu pukulan yang begitu baik dan cukup menoki sehingga 20-15 terjadi. Irwan kini dia satu pemain andalan, lakukan servis di muka. Satu jawaban bimbang umpan berikan, siapa yang akan asan sebaik sebenarnya satu kali kembali. Ada jawaban umpan berikan, satu balasan cukup sempurna bisa merepotkan pertahanan putra Cakrabuana sehingga 16-20. 16-20 terjadi. Nomor 5 kembali, motor dia ke belakang, timbang bola Dadu. Satu penyelamatan di belakang, kerja sama kembali Irwan memberikan satu luncuran cepat. Lagi-lagi nomor 7 tadi, satu pemain siapakah dia? Ternyata Willy dengan cukup sempurna sehingga angka bertambah 21-16. Kali ini foto kembali mundur dia ke belakang, satu pemain yang cukup dandakan. Lakukan jumping set dengan cukup akurat. Satu pengangkatan, umpan ke mereka, satu balasan. Kembali lagi-lagi cukup sempurna sehingga angka bertambah 22-16 kali ini. Jauh tinggal di set kedua, masih hidup pemain andalan Putu Merana. Mundur ke tukang, luncat mengelakunya ke tarik, ditahan gol libero. Umpan ke liku pemain 10, bantuan dilepaskan ke ternyata ku Ariel. Angkat di pemain Putu, umpan ke Irwan. 1, 2, 3, ketipungan, hanyakah gagal. Jelas gagal bola tenyentuh ke hidup pemain tadi Cakrabuana. 20-16 ke sementara. Untuk masih hiji pemain di penuh ketegangan, ancang-ancang berdengar peranjuk main dengan aku nyerkan. Mungkin ada hiji penggantian pemain. Ariel ternyata diistirahatkan ini. Masuk Nopal ini dia, ancang-ancang. Servis masih putu, hiji pemain andalan masih baru mencet ke lakunya dapat tarik. Dijawab pemain tukang di batu, lepas dibuat. Masih ayah, libero, umpan gendai, belakang tek. Siapa dia? Masih terjawab. Umpan gendai, hiji balasan, Nopal, masih berah, gagal lagi-lagi. Nice point kembali di game yang kedua. Sementara 24-16 terjadi, Tayo. Masih satu bola dipegang kembali. Putu kembali dengan terbang dia keras. Satu jawaban, umpan berikan. Satu kejuran sumit. Satu kembali terjawab. Satu pasar di penopat. Dapat dibaca lagi-lagi. Dan berakhir kembali di game yang kedua. Masih kembali dimenangkan putra dari Cakrabuana dengan skor akhir yaitu 25-18 mungkin tadi. Mengucapkan